What's up, Eskola fans? Welcome to Rocky Padilla, dan hari ini gue di game Halis nih, dari final DBL Banten antara SMA Karisma Bangsa melawan SMA Santa Lorenzia. Dari SMA Karisma Bangsa, main ada pemain dengan jersey nomor 4, yaitu Alvar. Alvar main-mainnya agresif banget, dan dari dulu, dari pertama kali gue nonton Alvar itu, gue udah suka banget dengan game Alvar, karena menurut gue dia smooth banget. Dia kemarin mencetak 18 poin, lalu ada juga pemain dengan jersey nomor 7, yaitu Timothy. Timothy mencetak 14 poin. Menurut gue Timothy ini kayak apa ya, energi gayanya nih untuk SMA Karisma Bangsa. Tapi sayangnya kemarin fan favorite yaitu Sadam dengan jersey nomor 9 dan juga Sheikh Manzis dengan jersey nomor 12 kemarin ini dua-duanya sempat terkena ankle, jadi mainnya limited minutes banget. Pak, main Sadam mencoba untuk ngedang dua kali sih. Jadi sayang banget Sadam main gak dapat menit yang banyak. Lalu dari SMA Santa Lorenzia sendiri ada pemain dengan jersey nomor 9 kohala namanya Daryl dan juga nomor 11 namanya Gary. Ini dua mesin scoringnya Santa Lorenzia. Kemarin itu sebenarnya Santa Lorenzia sempat ketinggalan jauh dulu, lalu mereka dapat momentum di quarter 3 itu sempat nembaknya masuk semua, dan di quarter 4 sayangnya SMA Karisma Bangsa berhasil kembali lagi, bangkit lagi. Tapi game-nya overall main seru juga menurut gua, dan jangan lupa guys untuk nge-like, dan jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights.